Kang Edinya keluar, kita harus panggil namanya Kang Edi sebanyak 3 kali. Harus semangat semuanya ya. Bilangnya seperti apa? Seperti ini ya. Kak Edi. Kurang kenceng. Kak Edi. Kak Edi. Kak Edi boleh sekali lagi seperti apa? Kak Edi. Kak Edi. Udah keluar belum? Udah keluar. Sudah keluar belum? Mana Kak Edinya ya? Mana ya Kak Edinya? Sana? Tada! Itu kita lihat di suapnya beneran atau bohongan ya, boleh dilihat. Sebelum makasih Kak Caca, terima kasih. Kebalik itu mic-nya. Apa? Mic-nya kebalik. Mic-nya. Mic-nya ke depan, mic-nya boleh diputar? Aku ke depan. Iya, mic-nya boleh diputar? Putar kan? Selamat sore adik-adik. Selamat datang di acara pesta ulang temanku yang cantik tadi, siapa namanya? Chloe. Hari ini dia ulang tahun yang berapa sayang? 3. Chloe, hari ini ulang tahun yang ketiga. Panggil Kak Edi ke sini untuk mengajak adik-adik nonton sulap. Siapa yang mau nonton sulap? Kalau mau nonton, aduh, yang kurang tahu suaranya kencang sekali. Kalau mau nonton sulap, adik-adik matanya nggak boleh ada yang berkedip ya. Karena kalau nonton sulap berkedip nanti bisa dibohong. Karena sulap itu tadi katanya Kak Edi bohong. Supaya gak dibohongin sama Kak Edi, bagaimana cara nontonnya? Matanya harus melot. Kalau perlu dicop. Yang paling penting nih, anak-anak Indonesia jangan belajar berbohong. Karena berbohong itu dosa. Apalagi kalau kita berbohong sama orang tua. Dosanya bang, kalau ada yang banyak dosa masuk apa ya? Ada yang tahu enggak banyak dosa masuk apa? Ah, neraka. Di neraka enggak ada AC. Enak, ini aja yang enak. Kita mulai sulapnya. Ini pakai jubah ajaib. Simsalabim, abrakadabra. Tuh, enggak kelihatan semuanya. Kalau dibuka, jubah. Kita pakai dulu. Simsalabim, keluar tangan. Simsalabim, keluar. Simsalabim, keluar tangan. Enggak ada. Ada yang tahu enggak tangannya di mana? Di dalam enggak ada. Enggak, ai. Oke, sekarang kita mulai sulapnya. Nih, ditanya dulu, ada yang tahu enggak ini namanya apa? Koran. Koran gunanya untuk apa? Sudah pada bisa baca? Belum. Sudah. Nah, kalau sudah bisa baca bagus. Kalau ada yang belum harus rajin belajar. Nah, ini koran buat main sulap, namanya koran ajaib. Dibuka gini nih. Sate. Kalau itu dari angka berapa? Hah, 1. 1. 2. Tikus. Ada yang tahu enggak kalau koran bahasa Inggrisnya, ada tahu enggak? Apa tadi? Ah, yes, newspaper. Bagus. Tadi kamu bilang apa? Yaitu Pampers. Ada yang tahu gak ini namanya apa? Tongkat. Masuk ke dalam sini. Perhatikan sayang ya. Dia bisa jatuh. Masukin lagi ke sini, jatuh lagi. Kenapa dia bisa jatuh? Ada tahu gak kenapa? Ayo. Kenapa dia bisa jatuh? Ada tahu gak?